Kegiatan yang bertajuk Malang 108 Rise and Shine Kayu Tangan Heritage ini digelar di kawasan Kayu Tangan Heritage, Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Puluhan ribu warga Kota Malang memadati kawasan yang kini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Kegiatan dengan mendatangkan ribuan massa ini baru pertama kali digelar setelah 2 tahun. Masyarakat Kota Malang berada dalam berbagai pembatasan karena pandemi COVID-19. Parade musik, UMKM, serta karya dari seniman Kota Malang nampak ambil bagian dalam kegiatan ini. Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa ekonomi masyarakat harus bangkit setelah mengalami keterpurukan selama pandemi. Kita ngambil bangkit dan bersinar, artinya kita memang sudah 2 tahun tidak ada kegiatan. Nah, harapan kami ada banyak harapan yang ketika kita bersama-sama ya, kolaborasi, akselerasi, maka insya Allah akan bisa menggapai mimpi kita bahwa kita harus memang harus bangkit, ekonomi kita harus bergerak, dan kembalinya juga kepada pemberdayaan masyarakat. Jujur, kegiatan ini adalah kolaborasi dan inisiasi sepenuhnya adalah dari komunitas ya. Ketika menghadap ke saya, ayo jenengan lebat. Melihat antusiasme masyarakat dalam gelaran ini, Wali Kota Malang juga menyampaikan event serupa akan kembali digelar di kawasan wisata heritage Kayu Tangan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.